Oke, Rifki, satu singkat saja, apakah masih ada proses evakuasi tim SAR yang berlangsung di tempat Anda saat ini? Ya, Marvin dan juga pemirsa, untuk evakuasi tim SAR untuk korban sendiri memang sudah tidak ada dilakukan lagi. Namun yang saat ini sedang dilakukan adalah pengecekan bagaimana infrastruktur ataupun bangunan-bangunan yang terdampak di Desa Cugenang ini, kondisinya bagaimana, apakah sudah aman, itu sedang dilakukan pengecekan. Dan memang dari tadi pagi kami melihat banyak tim evakuator, baik itu tim SAR maupun tim-tim relawan itu sudah mondar-mandir sedari pagi untuk mengecek kondisi bangunan dan juga mengunjungi masyarakat untuk menanyakan kabarnya hari ini, apakah sudah membaik, apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu diberikan lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Kembali ke studio.